Diketahui integral dari 8x pangkat 3 plus 2x plus 3 dx. Yang ditanyakan adalah hasil pengintegralannya. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita jabarkan terlebih dahulu integral yang diketahui. 8x pangkat 3 plus 2x plus 3 dx. Sama dengan integral dari, kita gunakan aturan penjumlahan integral. Jadi, integral 8x pangkat 3 dx ditambah integral dari 2x dx ditambah integral 3 dx. Bisa kita tuliskan menjadi menurut aturan perkalian integral dengan konstanta. Jadi, 8 kali integral x pangkat 3 dx ditambah 2 kali integral x dx ditambah 3 kali integral dx sama dengan 8 dikali hasil dari integral x pangkat 3 dx yaitu 1 per 4 x pangkat 4 plus C1. Ditambah 2 kali integral dari x dx itu 1 per 2 x pangkat 2 plus C2. Ditambah 3 kali integral dari dx adalah x plus C3. Atau sama dengan, kita hitung 8 kali 1 per 4 yaitu 2x. X pangkat 4 ditambah 2 kali 1 per 2 jadi X pangkat 2 ditambah 3X plus C. Jadi hasil dari integral 8X pangkat 3 plus 2X plus 3 DX sama dengan 2X pangkat 4 plus X pangkat 2 plus 3X plus C. Thank you.